Hari sudah saya sini. Guys, jadi ini udah mau sampai menjemput Dirja ya. Jadi Tengku lagi live streaming. Nah, ini suasana waktu kami lihat suasana ya, nih dia. Sampai saya lupa saya punya hari. Tengku lagi live, guys. Kita sambil live untuk menjemput Dirja ya. Guys, jadi kami udah sampai bandara ya. Saya berdua sama Tengku dan ditemenin oleh adik saya ya. Adik angkat saya ini yang udah kayak adik sendiri. Kiki, apa kabar Ki? Alhamdulillah. Sehat Ki? Alhamdulillah sehat. Waduh, Tengku apa kabar? Alhamdulillah, saya pasangkan apa tuh ini. Waduh, waduh segan kali guys. Tengku gimana perasaannya jemput Pirja? Perasaannya lebih excited berbanding dengan Mas Dodi punya perasaan. Waduh. Itu, Mas Dodi? Jadi saya ini ya di enggak dihiraukan lagi gitu. Enggak gitu dia, ya. Ibaratnya kalau degupan jantung lu kan, dia kena ada balance itu kan yang tup. Wah, wow, berarti ini ada getaran ya. Getaran. Wow. Nilai persahabatannya. Oh, mantap. Ki boleh kasih hidup lampu Kak Ti? Boleh Tengku. Siap, kan gitu nampak kegantengan Tengku ya. Nilai persahabatan itu sebenarnya tidak semestinya pada cinta. Wah. Tapi rasa kita menyayangi itu juga adalah satu nilai persahabatan. Mantap jiwa. Itu puisi apa lagu tuh Tengku? Oh tidak, itu tidak ada. Ungkapan hati kah? Ungkapan hati kah? Bukan. Jadi? Itu dia spontan. Luar biasa ya. Dari hati ya. Tengku kalau boleh tahu ini jam berapa Tengku? Sekarang 1.12 bermakna di sini jam 2.12 ya. Oh. Lebih kurang gitu. Wow. 12.13. Sorry. Oh bukan. Sejam ya. 12 jam 12 12 menit. Wah. Ki. Saya punya jam nih. Jauh lagi Ki? Iya bang. Jauh lagi kah? Enggak. Ini 12.16. Muter sedikit Indonesia. Kita masuk ke kiri langsung terminal 2. Oke guys. Oke. Semoga. Ini Kiki nih Kiki. Nah buat kalian yang mau kontak Kiki, orangnya cakep ya kan, baik hati, sopan orangnya Ki. Nah kalau mau yang apa namanya mau order dia punya jasa, kemana Ki? Di Jakarta. Nomor WA nya Ki? 0822-7701-6754. Siap. Ki kalau kau diundang jadi pemain film kayak mana Ki? Muka kok cocok sama Ki. Tinggal dipoles sedikit Ki. Ya kan? Bang. Ki ini aslinya ganteng, guys. Cuman karena dia lama di lapangan jadi enggak keluar power ya. Mas Dudi saya berbicara ya. Apa tuh? Berbicara kah? Boleh saya berbicara kah? Bisa, boleh. Kiki ini kita pernah satu ketika dulu kita buat live streaming. Kan di apa Zoom ya? Di Zoom, iya. Masa itu Mas Dodi bagi tahu kita ngundang satu orang ya, adik saya. Jadi saya beranggapan itu adik Mas Dodi benar gitu ya. Iya, jadi sekali keluar Kiki. Jadi itu kami lewat melalui Zoom ya. Dan hari ini ternyata inilah orang yang boleh dipegang. Inilah orang ya Tengku ya. Ternyata dalam ya di Zoom tuh dia kan jenis yang lembut gitu. Bener. Kan. Bercakap pun dia jenis yang sopan gitu. Berat. Ternyata benar udah ya. Udah di terminal ya? Udah di terminal. Tamunya tadi ya. Oh, udah ke peringkat terminal 2 domestik. Kita matikan dulu sebentar ya Bang ya. Boleh. Bisa. Guys, kita tunggu ya. Tunggu sebentar. Kita lihat dulu nanti kita lanjut ya. Iya itu berarti okay. Itu Bang. Ah dia sudah. Oke okay, guys. Oh iya itu Tengku. Oke. 2E ya. Oke. Ada AW-nya? Ada AW-nya ya tadi ya. Oh itu di situ itu Tengku mobil putih ya. Mobil Bang ya. Oh itu. Oh, guys, kita jemput Pirja. Ya, kita lihat di mana dia. Warna putih itu kan, Pak. Ini dekat sini nih, Ki.
Mana dia? Iya, roda. Rasanya ke depan. Terus. Ah, ini ki. Wah. Firza ya? Halo. Ini Firza bukan? Halo, Firza. Aduh, iya jatuh tuh. Luar biasa Firza ya. Halo Firza, apa kabar? Halo, sehat. Wih. Khas Medan di Ambon. Wih, apa tuh? Iya. Wow, Medan Ambon. Dika Ambon. Dika Ambon. Wow, enggak sabar nih mau tengok, nanti kita unboxing ya. Wih, di luar biasa. Ayo. Iya. Firza, gimana perasaannya jumpa Tengku? Senang ya, ya. Alhamdulillah, setelah 3 jam perjalanan jauh. Kok lama ya? Agak lama, tadi agak turbulen sedikit. Widih, makin cantik ya? Aduh, bisa aja. Wah, Tengku gimana perasaannya Tengku? Ternyata saya mau tengok Firza nih. Uh-huh. Wah, sama sudah lah. Sama? Nah, dia nampak slim lah di sini. Nampak slim? Tuh. Ini. Oke. Okay. Jadi tadi jam berapa dari sana? Tadi flight. Tadi flight jam berapa? Tadi flight jam 9, Mas. Oke. Okay. Karena kan delay. Nah, jadi terus sebutnya pagi tadi. Seharusnya jam 8. Oh, jam 1 jam 8. Aja sih. Oh, mungkin tadi kenapa tidak siang mungkin. Ya, kenapa ya? Hujan sana. Oke, okay, Udah. Ya. Oke. Itu Bika Ambon buat Mas ya? Tengku dan teman-teman. Enggak dong, sama teman-teman juga. Nanti kita makan rame-rame ya. Oke. Jadi Firza sudah makan Firza? Belum. Nah, Firza saya ada tapau. Aduh, alhamdulillah. Ya. Makasih perhatiannya. Wah, wow. Saya langsung cantik ya. Gimana Tengku? Tadi katanya jantung-jantungan. Ya, tadi kan Firza dia dia macam itu bes tup ganti. Tapi ternyata bila sudah dekat kayak nih ya. Sambal getaran itu kuat ya. By the way, makasih ya, Mas. Ya. Ini masih hangat ya, beli di mana tadi? Kehangatan itu yang sebenarnya padu. Bisa aja, makasih loh udah jauh-jauh. Itulah. Nih ada apa? Tempat tinggal Firza nanti. Kamu mau diantarin? Oh, diantarin iya. Ya kan? Ada bag. Lepas tuh makan sama-sama nanti sama Mas Dodi ya. Oke, makasih Mas Tengku. Gimana perjalanannya tadi Firza? Ya alhamdulillah lancar, menyenangkan. Wah. Walau agak ngantuk sedikit. Wah. Ini Firza, dapat cuti berapa hari? Cuti 2 hari karena besok kan libur tanggal merah. Oke. Jadi hari Jumat sama Sabtu. Oh, Jumat 2 hari aja. Oh, oke. Okay. Kami Jumat balik sudah. Jumat sudah balik. Oh, iya. Lipat-lipat lah kan. Enggak apa-apa. Next time Firza yang kesana sama Mas Doni ya kan, Mas? Oh, padu. Nanti kamu lagi kesana ya. Oke. Okay. Nanti saya pula datang ke Kuala Lumpur. Kapan ke Medan tuh? Hah? Kapan jadwal ke Medan? Enggak, Firza bilang ke Malaysia dulu. Oh, gitu. Harus dulu ya. Iya. Widih. Kak, saya ke Medan dulu. Boleh. Boleh ya. Tapi saya jadi penasaran lah Firza. Kenapa tuh Mas? Sebab oleh-oleh yang Firza bawa ini, saya mau tidak sabar mau tinggal. Boleh coba dimakan aja. Cuman itu tapi, belum dipotong tapi loh. Tapi nantilah di tempat penginapan baru ditengok ya. Iya. Kalau di kereta nih tidak seru lah kan? Tidak seru. Sebab dia punya nih nanti mana tahu ada sesuatu yang macam nih meletup tuh. Jadi Firza. Iya. Ini first time jumpa ya? Iya, first time. Lepas tu Dodi pun first time jumpa. Oh, lepas iya. Tu Kiki pun first time jumpa. Oh, lepas tu Mr. Babau? Mr. Babau? Pun first time first jumpa. Time. Mm-hmm. Lepas tu Mbak Eli pun first time jumpa. Mm-hmm. Bang Adi pun first time jumpa. Mm-hmm. Tengku, aku ya. Mau kenalin dia sama Mbak Eli. Oh ya, boleh. Soalnya kita kan bagi Mbak jumpa dia nanti. Kenal, Mbak Eli punya banyak kenalan.
kan. Mukanya pun menjual tuh kan. Oh, menjual ini dalam arti beda ya, bukan yang aneh-aneh ya Pirza. Iya, Bang Dodi. Saya enggak berani nengok mata Pirza, takut. Saya kalau depan enggak berani, tapi kalau dari kamera gini bisa ya. Ya udah kita lelatan di kamera aja. Nah, ngam nih Mas Dodi kalau dipertemukan dengan Mbak Eli, sebab Pirza bekas modeling. Lepas itu mempunyai sosok yang sosoknya artinya rupa bentuk ya, yang sejuk mata memandang, sejuk mata memandang. Patutlah tidak dipasang ikon nih. Ini sengaja buka ya? Kiki, enggak? Iya. Sengaja buka? Enggak. Oh, enggak kan, mas. Lupa berarti mas tadi. Oh, gitu ya. Tapi tadi ternyata Mas Dodi. Apa tuh? Sejuk juga, rupanya Pirza ada. Sejuk macam memandang lah. Gimana perasaannya saat ini, Tengku? Perasaan saat ini? Janganlah kasih bocor sini. Nah, bocor lah. Saya ini jadi hilang fokus ya. Pastilah mudah nih besok nih, tak tayang nih. Sebenarnya, coba Mas Dodi cerita dulu. Gini, Pirza. Perkataan gagal fokus itu bermula daripada kita punya podcast. Dan sekarang sudah viral gagal fokus. Oh iya. Nah, inilah orang yang membuatkan saya gagal fokus, guys. Nah, aduh, tersangka. Ini orangnya Pirza. Jadi esok adalah hari ulang tahun Republik Indonesia, Pirza. Yes. Jadi kita sama-sama meraihkan ini hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Jadi apa perasaan Pirza apabila besok? Sekarang nih sudah ya. Udah berubah tarik ya? Udah, 17 Agustus. Nah, jadi selamat Hari Merdeka, Pirza. Iya, sama-sama. Nah, makasih, Mas. Semoga apa yang Pirza niatkan, harapkan, doain itu agar termakbul ya. Amin, amin ya Rabb. Iya. Kami itu 31 Agustus. Oh, 31 Agustus, sebentar lagi. Gantian dong berarti ya. Gantian. Jadi, berarti gimana Bang Dodi, kita kesana 31 Agustus? Boleh. Ini nanti orang tuh pulang, Pirza boleh ikut sekalian. Macam mana Mas Dodi? Enggak, nanti kalau misalnya pulang dari sini, Pirza langsung ikut langsung sana sampai tanggal 31. Oh, bisa juga kan? ikut 17, 18, tidak sampai 1 minggu kan? Kami sini 1 minggu, Pirza. Oh iya. Saya Mas Dodi nggak bisa ngobrol dengan dia tentang mata lah Mas Dodi. Saya kena tengok kamera. Sebab bila Pirza ngobrol dengan saya tengok mata, saya rasa something. Aduh, nggak ngerti aduh. Aman dengan Pirza kan? Alhamdulillah. Something apa ini Mas Tengku? Kalau melibatkan rasa nih, di banyak lah video-video sebelum nih kan, orang bertanya berkaitan rasa. Rasa itu sukar untuk diungkap melalui kata-kata. Hanya orang yang merasai sejak yang mengetahui. Rasa nih, bab rasa. Jadi hanya saya aja yang tahu. Gitu. Mestilah meledak nih. Nah Pirza, masa kita podcast tuh, ada satu momen tuh. Momen yang betul, wow, amazing. Mas Dodi ada dengar ya? Ada nampak yang momen tuh? Ada. Momen ketika ada satu cuplikan tuh. Saya ada kirim dekat Pirza tuh. Ada tengok Pirza. Di mana ya? Ini. Heeh. Ya, musik-musiknya. Boleh, mau nanya sama Mas Tengku. Boleh. Oke, Pirza. Ini soalan mungkin agak dalam sih. Oke, guys, nanti kalian boleh tengok cuplikannya. Suatu masa nanti Pirza ya. Ini sekiranya Pirza nih tiba-tiba ialah Allah takdirkan dapat berjodoh dengan Indonesia. Adakah apa yang Pirza boleh jawab sama ada bagaimana Pirza boleh terima atau tidak? Itu sama lah senyum Pirza. Hari ini sama senyumnya dengan ini. Aku ada soalan nanti. Oke. Apa yang Pirza akan lakukan? Silakan Pirza. Sebelum Pirza jawab nih, kira-kira calonnya siapa, Mas Tengku? Jadi itu saja, nanti Bentar, sebelum kita akhirin, aku mau nanya sama Tengku, tapi jawabnya harus tatap muka ya. Iya. Oke, bisa.
Tengku Firza, yeah. Cantian langsung apa lewat online? Nah, silakan. Oh iya kan? Lewat online ya. Saya tengok di sini ya kecantikannya. Oh seru banget ya sini. Kalau saya tengok, tapi barang ni kena tengok lama lah. Sebab kalau saya imbas sejak dia tidak boleh. Boleh nampak ya kamera? Boleh. Oh, boleh. Saya tengok. Jadi, are you okay? Yeah, okay. Wow. Guys, saya serindu lah guys. Saya tidak dapat bertahan lama menatap mata Firza ni. Menengok kan, kan diminta perbedaan. Saya nampak susah sukar untuk diungkap melalui kata-kata lah. Tidak dapat dikecam sebab terlalu dalam. Terlalu dalam. Gitu, Mas Dori. Udah, gitu aja. Ah, gitu saja. Oke guys, jadi. Tapi sebenarnya ada juga. Oh, nanti aja kita simpan untuk vlog selanjutnya ya. Ah, oke, boleh-boleh. Guys, jadi seperti itu aja ya pertemuan.